Toyota Camry bosku, mau dipoles kacanya. Kantor Jamu Jago Semarang. Nanti kita lihat kacanya kenapa ya. Katanya banyak busem-busem. Terus, ya lurus, lurus. Ya, terus. Ini katanya busem tipis-tipis bosku. Nah ini kacanya mungkin dilap pakai lapnya kasar, jadi kacanya jadinya banyak gores tipis-tipis, tapi banyak sekali bosku, hampir merata seluruh kacanya. Nah ini kalau kena lampu atau dikasih cahaya itu seperti kaca seperti itu. Nah, ini coba dicek dari sini. Nah, ini kalau diperhatikan secara serius atau itu banyak goresnya tipis-tipis banget. Nah, ini yang putih-putih bentuk-bentuk ini kena jamur. Nah, ini ujung wiper. Kita cek dari dalam ya, bos. Nah, ini bekas habis wiper. Yang berhenti di tengah itu kelihatan sekali. Nah, kalau dari sini juga, kalau dari dekat kacanya banyak apa, luka acak kecil-kecil. Sama di sini ujung wiper ini kelihatan apa, kelihatan gores juga. Nah, Honda Camry apa Toyota Camry Matic juga ini bosku. Nah, nanti dipoles sama Mas Yanto bisa sembuh dah ya. Oke, Toyota Camry bosku. Nanti ditutup dulu kacanya biar tidak terlalu kotor. Pengerjaan Camry-nya ditutup semua. We'll be right back.
kan yang sudah dipoles sama yang belum kan kelihatan. Makanya tak kasih lampu ini. Yang sudah dipoles. Ini yang belum yang darah itu banyak kan. Camry sampun rampung alias sudah selesai. Tadi baret yang halus-halus sudah hilang bosku. Kacanya jadi mulus lagi. Dari sini yang tadi sini banyak gores-gores acak sudah tidak ada lagi. Untuk sopir atau driver ini juga sudah tidak gores-gores lagi nih. Tadi udah dicek sama air, kacanya sudah tidak berminyak jadi bening. Nah, ini nanti kita coba cek dari dalam bosku ya. Apakah dari dalam jadi bening? Camry automatic joss. Kacanya mantap. Mulus. Joss gandosler. Top Marco top. Mudah-mudahan nanti dipakai malam yang punya mobil puas. Oke, demikian tadi acara poles kaca bersama Mas Janto. Ya, Toyota Camry. Jangan lupa untuk pemesanan poles kaca bisa hubungi Mas Janto di HP dan WA 081325674402. Dan yang belum subscribe bisa langsung subscribe. Jangan lupa tekan juga tanda lonceng supaya bisa mengikuti video-video poles kaca bersama Mas Janto yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.